Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mira Umayma binti Abdul Hafiz, dia 15A0548. Okey, untuk projek kita orang kali ini kita nak buat innovation iaitu double heat iron board. Okey, first kali sebelum keluarnya idea ini, kita orang dah buat analysis atau kita orang dah buat observation tentang apa yang masalah dalam negara kita. First kali kita tengok sekarang dunia kita dah semakin maju. Kita boleh tengok perempuan zaman sekarang bukan lagi hanya duduk dekat rumah, buat kerja rumah ataupun menjadi suri rumah sepenuh masa. Perempuan zaman sekarang dia lebih advance, dia dah setaraf dengan lelaki, dia orang dah ada kerjaya masing-masing dan dia orang juga dan juga menjadi seorang suri rumah. Sama juga dengan student, perempuan sekarang lebih mementingkan education daripada hanya terperuk dekat rumah. Jadi kat sini membuktikan perempuan zaman sekarang lagi sibuk daripada perempuan zaman dahulu. Ini membuktikan diorang mempunyai dua tanggungjawab, satu sebagai seorang pekerja ataupun student, satu lagi sebagai seorang suri rumah. Di sini membuktikan perempuan ni selain daripada perlu menggalas tanggungjawab sebagai seorang suri rumah, mereka juga menggalas tanggungjawab sebagai seorang pekerja. Dekat sini masalah utama bagi perempuan pekerjaya ini adalah untuk membahagikan masa diorang dengan kerjaya dan kerja diorang kat rumah. Masalah diorang adalah dia tak cukup masa. Tak cukup masa untuk buat selesaikan semua kerja-kerja rumah diorang, macam ayam baju, teganak, masak dan sebagainya. Okey. Dari segi ayam baju ni bukan satu kerja yang senang. Dia memakan masa dan dia juga menguji kesabaran seorang wanita. Perempuan ni bukan satu benda je yang kau fikir, banyak benda. Jadi dengan iron sekarang ataupun teknologi sekarang, iron board yang kita guna untuk iron baju tak cukup membantu dia orang untuk mengurangkan masa. Okey. Dekat sini kita dengan masalah yang ada, kita orang keluarkan satu, kita orang buat inovasi dekat iron board. Okey. Iaitu double heat iron board. First, double heat iron board ni dia mempunyai reflector yang mampu memberi dua haba dalam satu masa. Kalau kita tengok kita iron baju, kita hanya dapat satu hala saja, iaitu daripada iron. And daripada iron tu sendiri, yang kalau kita nak iron belah belakang kita kena terbalikkan. Jadi dia makan masa dan banyak kerja. Inovasi yang kita nak buat double heat iron board, dia mempunyai reflector. Jadi dia punya dua pantulan haba daripada iron tu sendiri dan daripada board tu sendiri. Jadi dia menjimatkan masa dan kerja lagi mudah. Iron board kita orang juga boleh dilaras dan mobile. Dia boleh di-adjust dia punya ketinggian dan mengikut keselesaan pengguna, sama ada either nak guna tinggi atau rendah, duduk atau berdiri. Okey, kita orang punya kekuatan double heat iron board adalah satu, dia mempunyai heat reflector yang membantu menjimatkan masa kepada suri rumah. Kita punya kelemahan adalah, satu lagi kekuatan kita adalah double heat iron board ni boleh digunakan dengan semua jenis serika. Jadi tak ada masalah kepada sesiapa. Maksudnya hanya perlu beli satu saja double heat iron board, tak payah beli serika yang banyak-banyak. Okey, kelemahan kita adalah dari segi pandangan pengguna tu sendiri. Pengguna kurang tahu tentang heat reflector ni. Diorang lebih prefer kepada double heat yang biasa dan diorang fikir lebih mudah. And lack of knowledge about double heat iron board. And kita orang punya trick adalah harga, dari segi harga daripada kompetitor. Kita boleh tengok iron board biasa lebih murah. Harga lebih kurang 60, yang mahal pun lebih kurang 60-70. Tapi kita orang punya double heat iron board dengan teknologi heat reflector, harga dia lebih mahal, up to 150. Itu adalah ancaman utama kita orang lah, sama ada untuk compete dengan harga-harga iron board yang biasa. Dan kita orang punya opportunity yang datangnya daripada masalah suri rumah itu tersendiri, iaitu masalah dia orang untuk membahagikan masa dan dia orang punya keinginan untuk menjimatkan masa supaya dia orang lebih banyak masa untuk family. Ini adalah peluang kita orang untuk upkan kita orang punya double heat iron board. Next. Okey, objektif kita orang mengeluarkan idea ini ataupun mencipta produk ini adalah satu, untuk fokus kepada career woman. Career woman tadi macam saya jelaskan, dia orang lebih sibuk dan susah untuk membahagikan masa. Jadi kita orang fokus kepada dia orang untuk mempermudahkan kerja dia orang dan menjimatkan masa. And second adalah untuk
design new iron board. Yalah, iron board ni dah lama dah ada dekat pasaran tapi tak ada langsung inovasi. Tak ada siapa yang tercetusnya idea untuk membangunkan iron board yang baru. Ini kita orang design new iron board untuk membantu mengurangkan masa. And kita orang fokus kita orang lah untuk analisis sama ada double heat iron board ni mampu atau tidak untuk mengurangkan masa semasa mengiron baju. Okay. Okay, nama saya nak alat yang dibentang hari ini. Nama matrik saya A15A0616. Okay, selanjutnya saya akan terangkan chapter 2 iaitu literature review, di mana kita akan menceritakan tentang kita punya competitors dalam market kita. First, saya akan theoretical framework. Untuk dependent variable, kita orang letak developing and efficiency marketing strategy for iron board double heat. So, yang mempengaruhi DV ni adalah IV, yang empat perkara ni, iaitu product and services, price, target market and promotion. Untuk produk kita orang, kita inovasi iron board kita daripada specific iron, steam iron and heat reflecting. Untuk price pula, kita letakkan price RM150. So, price ni saya rasa dia berpatutan untuk target market kita orang. Kita orang menggunakan penetration price strategy, di mana kita orang meletakkan harga yang rendah untuk attract ramai ramai customer untuk membeli produk kita orang. Okay, seterusnya adalah target market. Kita orang target market kita orang adalah UMK lecturers, staff and student. Seterusnya adalah promotion. Promotion kita orang buat offline and online. Mana offline and online kita mula-mula memasarkan terhadap produk kita advertise kat TV, di mana kita akan letak di GoShop. So kita akan offer promotion price time kita membuat siaran. Untuk online selling, kita akan menggunakan Facebook page dan Instagram because ramai sekarang terdedah dengan media sosial, right? So kita menggunakan Facebook dan Instagram. Okay, seterusnya adalah literature review. Kita akan review pasal similar produk dalam market kami. Kita ada tiga produk yang lebih kurang sama dengan kita orang punya produk adalah first iron steam board, di mana dia ada advantage dia was very high level so that the iron board as just the helper to make the cloth easy to iron. So macam ramai kan orang tahu sekarang dah ada iron steam macam tu kan. So untuk disadvantage dia tak menyenangkan sebab susah untuk bawa barang tu sebab dia saiz dia besar. Second adalah double heat iron board. Dia function dia sama dengan kita orang punya function, tapi kita kena beli barang tu satu package. Dia tak boleh beli iron board saja dengan board, iron board dengan iron. Yang ketiga adalah heat reflective cover, di mana dia dibuat daripada aluminium tapi cover dia tu boleh dibawa ke mana-mana. Dia kena guna iron sendiri dan board tu sendiri sebab tak sesuai dengan yang ada macam yang kita orang punya produk. Iron board dengan iron tu boleh iron tu boleh guna mana-mana. Nama saya Nur Anis binti Muhammad Syakti, nombor matrik A15A0628. Okey, untuk weakness of current marketing strategy, okey, current produk yang ada sekarang ni iaitu double heat iron board. Dia telah ada tapi harganya mahal dan ianya kebanyakannya perlu digunakan bersama-sama dengan ironnya tersendiri. Tapi untuk produk kita tak kisah iron mana pun kita boleh guna. Yang kedua, low price mean low quality. Apa iron yang ada di sekarang, harga memang murah tapi kalau kita tengok ia mempunyai kualiti yang sangat rendah. Okay, yang ketiga, no mechanism to lock the iron board laid in place during storage. Kalau kami punya produk, kami inovasikan iron board tu supaya ia boleh dilipat dan sesuai untuk dibawa berjalan-jalan untuk traveler lah supaya yang terutamanya. Okay, yang seterusnya, current synthetic material that ruin the clothes. Bermaksud iron board yang sebelum ini dia mudah rosak dan mudah terbakar. Kalau kita orang punya produk, dia menggunakan hanya menggunakan apa
ayam buat yang telah diinovasi kurang di Malaysia dan tidak ada. Kalau kita tengok yang inovasi hanyalah ayam tu sendiri. Buatnya tak ada. Okey, dan last, dah beri ayam buat doesn't exist in Kota Baru. Yalah, kalau kita tengok pun jarang dan tak ada, kuranglah ada ayam buat ni di Kota Baru. Okey. Next. Okey, yang seterusnya, efektif marketing strategi yang patut dipraktiskan. Yang pertama, promote the product through offline and online. Macam mana offline tu? Melalui pamphlet, melalui surat khabar, dan online melalui website dan juga WhatsApp dan sebagainya. Okay, online. Okay, specific targeting. Specific targeting, objektif, bagaimana objektif kita tadi, iaitu kita menjurus kepada career woman. Kalau career woman, maksud wanita yang berkejaya ni, dia tak ada masa untuk menggosok pakaian. Jadi kami melahirkan idea ni untuk membantu mereka-mereka dan juga student. Dan seterusnya, strategic location at Kota Baru. Kenapa kami pilih strategi? Kenapa kami pilih Kota Baru? Sebab kalau kita tengok, Kota Baru adalah pusat bandar Kelantan, negeri Kelantan. Jadi situ nak kata ramai yang bekerja, tak kisah lelaki atau perempuan. Okay, nama saya Nurul Syafika binti Muhammad Yusof, A15A0819. Saya akan menerangkan tentang metodologi yang kita orang buat. Okay, kami menggunakan metodologi untuk mengetahui betapa pentingnya penggunaan ayam bot pada zaman sekarang, terutamanya wanita yang berkejaya. Okay, kami menggunakan philosophical approach di mana ia menggunakan positivism quantitative analytical method. Okay, untuk user evaluation dalam data gathering, kami hanya menggunakan satu sahaja method, iaitu questionnaire, di mana kami membuat 15 soalan untuk diedarkan kepada pengguna. Okey, untuk questionnaire kami membuat survey selama 3 hari berturut-turut, di mana kami dalam masa sehari kami mendapat 80 orang hingga 100 untuk menjawab kita orang punya survey. Result-nya kami hanya mendapat 100 orang daripada semua tu. Yang melengkapkan kita research. For our research is IUMK student and staff, di mana kami memilih population tu di UMK untuk pelajar dan staff UMK. Untuk sampel pula, kami memilih jantina, iaitu perempuan, di mana perempuan ini lebih memerlukan iron board. Okay, untuk sampel, kami lebih fokus kepada gender, di mana iaitu wanita, di mana wanita tu lebih memerlukan iron board double hit ni. Dan kami memilih yang berumur 20 tahun ke atas. So, untuk data analisis, kami hanya menggunakan sample size dan data population. Okay, that's all from... Assalamualaikum, my name is Nurul Sati binti Rahmat. Nombor matrik A15A0045. Saya nak cakap pasal chapter 4, which is result and discussion. Okay, kalau kami membuat questionnaire ni adalah untuk mengumpul maklumat dan pendapat tentang daripada responden kami tentang produk yang kami akan lakukan. So, dalam questionnaire ni, kita terbahagi kepada 3 part, which is consumer satisfaction, consumer preference, product advice, and consumer attitude. Okay, berdasarkan result credibility and validity ni, kita boleh lihat untuk semua soalan yang kita orang buat dalam questionnaire ni, tiga-tiga part ni, dia punya front batch alpha semuanya tinggi, iaitu melebihi 0.6. So, ini menunjukkan bahawa dia, kita orang punya questionnaire ni, soalan tu adalah valid. Okay, untuk result mean pula, kita boleh tengok dekat sini untuk part consumer attitude, semua nilai mean adalah moderate. So, ini bermakna
bawa inovasi yang kita orang lakukan untuk produk yang untuk produk ni. Okey, untuk conclusion, okay, kita dapat lihat yang Ayam buat ni dah ada lama dah dan digunakan oleh Viking daripada Nine Country. Okey. Pengembangan Ayam buat ni dia mengikut kepada pengembangan Ayam tu sendiri. Macam kita boleh tengok Ayam ni sentiasa diinnovate, sampai sekarang masih ada inovasi Ayam tu. Tapi Ayam buat ni kurang sikit. Untuk zaman ni dia Ayam buat ni hanya diinovasi kepada lebih kuat menggunakan elektrik dan dia lebih ringan. Macam kita tengok sekarang Ayam buat ni lebih ringan dan senang dibawa. And kita punya fokus research ni adalah untuk tengok berapa pentingnya Ayam buat ni kepada kehidupan manusia zaman sekarang. Yang kita orang punya model ini adalah fokus kepada UMK, skop yang kecil, dan kita orang fokus kepada UMK staff and student. Kalau kita boleh tengok, kita punya flow ataupun rutin harian student dan staff ni, dia orang lebih sibuk. Dan dengan inovasi Ayam buat ni akan membantu kehidupan seharian orang. Akhir sekali, boleh dilihat bahawa inovasi Ayam buat ini, iaitu double hit Ayam buat, memberi kesan yang positif kepada kepada perempuan yang berkerjaya. Dia lebih related dan mereka positively terima inovasi ini kerana mereka boleh lihat apa yang produk kita orang ni boleh bawa, apa benefit produk kita orang ni kepada dia orang. Itu adalah kita orang punya conclusion. Ini membuktikan bahawa produk ini bukan biasa-biasa. Dan produk ini memberi banyak benefit dan akan membantu setiap individu yang memerlukan. Sekian, terima kasih.